Okay, saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya pagi ini ada satu message Tuhan yang Tuhan berbicara sejak dari pujian penyembahan. Saya merasakan bahwa Samuel ini punya karunia profetik ya. Dan saya merasakan sepanjang pujian penyembahan Tuhan berbicara begitu banyak saya mau ajak saudara untuk membuka dalam kitab Dua Raja-Raja pasal yang ke-13. Dua Raja-Raja pasal yang ke-13. Kita lihat dari ayat yang ke-14. Saya akan membacakan buat Anda. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel, Kepadanya dan menangis, oleh karena dia, katanya, "Bapakku, bapakku kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambilnya busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." dan ketika dibukanya berkatalah Elisa panahlah. Lalu di panahnya kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Saya stop sampai di ayat ini dulu Saudara. Anda perhatikan ketika di penghujung hidupnya ada sebuah kejadian di mana orang Israel juga mengalami penyerbuan dan penyerangan dari tentara Aram. Perhatikan ayat yang ke-17. Ada sebuah janji yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Janjinya Tuhan katakan begini, anak panah kemenangan daripada Tuhan. Yang disimpulkan sebagai anak panah kemenangan. Dan Tuhan katakan, engkau akan mengalahkan Aram di Afek Sampai habis lenyap, percayakah Anda bahwa ketika Tuhan itu memberikan sebuah janji, Tuhan selalu ingin memberikan kemenangan itu tuntas, tidak pernah gantung setengah-setengah, ketika Tuhan memberikan janji pemulihan. Maka pemulihan yang Tuhan janjikan adalah pemulihan yang tuntas, saudara. Enggak pernah yang setengah-setengah, enggak -setengah, pernah yang gantung, pemulihan separuh. Ketika Tuhan berjanji memberikan kemenangan untuk pergumulan atau pertempuran yang apapun yang saudara alami, maka kemenangan yang Tuhan janjikan itu tuntas, enggak pernah setengah. Nah perhatikan baik-baik tapi apa yang terjadi? Perhatikan ayat yang ke-19. Kita lompat ke ayat yang ke-19. Kalimat yang terakhir, perhatikan. Tetapi sekarang, hanya tiga kali saja engkau akan memukul aram. Anda bandingkan dengan ayat 17 tadi, kalimat terakhir dengan ayat 19 kalimat terakhir. Di ayat 17 kalimat terakhir Tuhan janji engkau akan mengalahkan Aram sampai habis lenyap. Tetapi di ayat 19 kalimat yang terakhir engkau akan memukul Aram tiga kali saja. Berarti enggak sampai habis lenyap. Perhatikan ya, kita bisa menarik satu pelajaran. Tuhan itu kalau menjanjikan kemenangan, kalau menjanjikan pemulihan, kalau menjanjikan kesembuhan nggak pernah ditinggalin, nggak pernah dikasih sisa. Saya ingat ada satu orang pernah datang kepada saya, dia bilang begini saudara, Bu Ruth, saya ini baru saja didoakan pelepasan Kata hamba Tuhan yang melayani saya di dalam diri saya ini ada sebelas setan, ada sebelas roh jahat yang menguasai, yang mengganggu saya, yang ada di dalam saya. Nah, hamba Tuhan itu sudah melepaskan beberapa, masih ada sisanya sekitar lima setan atau lima roh jahat yang tertinggal di dalam saya. Saya jadi ingat cerita itu Bapak-Ibu. Tuhan kalau bekerja, Tuhan kalau berperang ganti kita, selalu tuntas, nggak pernah ditinggalin. Kayak tadi katanya doa pelepasan, yang apa berapa itu tadi, yang enam sudah dicabut, yang enam sudah diusir, masih ke sisa lima. Jadi masih ada PR lima. Tuhan kalau bekerja tidak pernah gantung. Nggak pernah kasih kemenangan itu separuh-separuh. Kalau Tuhan sudah janji menyembuhkan, ya penyembuhannya total. Nggak ada ceritanya gini. Tuhan itu menyembuhkan, tapi kemudian masih disusuin beberapa penyakit. Masih ditinggalin beberapa penyakit yang eh, supaya sebagai reminder atau mengingatkan. enggak Perhatikan. Di ayat 19 kalimat terakhir, orang Israel hanya mengalami kemenangan tiga kali. Itu artinya orang Aram tidak sampai habis tuntas, orang Aram tidak sampai habis lenyap. Penyebab kegagalan ini, penyebab dari janji Tuhan tidak terpenuhi dengan tuntas. Penyebab dari kemenangan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya separuh-separuh nanggung bukan karena pihak Tuhan tapi karena kita. Perhatikan ayat 18, yuk kita lihat ayat yang ke-18. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya tiga kali, kemudian ia berhenti. Saya membayangkan apa yang ada di dalam pikiran Raja Israel ketika Elisa menyuruh dia memukulkan anak panah. Anda bayangkan, orang Israel lagi dalam kondisi terdesak. Kenapa? Karena tentara Aram menyerbu. Lagi terdesak, Elisa bukan menyuruh sesuatu yang betul-betul dalam tanda kutip aplikatif yang misalnya gini: "Cepat, suruh orang-orangmu turun ke sebelah sana. Suruh orang-orangmu membuat formasi begini, atau suruh orang-orangmu masuk dari arah timur." Misalnya seperti itu, bukan instruksi yang sangat praktikal yang dilakukan, yang dikasih oleh Elisa, tetapi sebuah tindakan profetik yang seperti simbol, Anda bayangkan. Saya merasakan bahwa di satu sisi raja Israel sedang terdesak karena di depan mata musuh sedang menyerang, jelas-jelas sangat terdesak. Tetapi yang disuruh oleh Elisa malah main anak panah, seperti mainan anak panah disuruh mukulkan. Itu yang terjadi. Dan Elisa tidak pernah bilang begini pukulkan tiga kali. Perhatikan, Elisa tidak pernah bilang pukulkan tiga kali. Elisa cuma bilang pukulkan itu ke tanah, dan yang terjadi Raja Israel memukulkan tiga kali. Kenapa bisa dia pukulkan tiga kali? Saya percaya begini, Bapak Ibu. Di dalam kondisi terdesak, saya kemudian disuruh sama Nabi Elisa suruh pukulkan tanah. Saya kan berpikir gini, Luki apa sih? Ini musuh sudah di depan mata ini kok malah disuruh main pukul-pukulan, kok malah disuruh pakai kentung-kentungan pak anak panah. Tapi karena karena yang menyuruh Nabi, ya Raja Israel ya nurut aja. Tetapi yang dia pukulkan, saya membayangkan waktu dia memukulkan itu, ya dia sambil ngeliatin dia mukulkan, tuk tuk gini ya. Terus dia melihat kok Elisa diem, ya dia pukulkan sekali lagi. Jadi ini yang saya tangkap dari Tuhan bahwa salah satu hal yang menyebabkan Raja Israel tidak mengalami janji Tuhan secara sempurna, tidak mengalami janji Tuhan secara tuntas, adalah karena yang namanya keraguan. Ini yang pertama, keraguan saudara. Seringkali dalam perjalanan iman itu memang gak mudah. Saya sangat menyadari perjalanan iman itu tidak pernah mudah. Anda bayangkan bagaimana Abraham dengan Sarah harus menunggu selama berapa tahun untuk mendapatkan Ishak. Tidak mudah. Di tengah perjalanan itu pasti yang namanya up and down, up and down terjadi. Ketika kita melihat fakta, kita down. Ketika kita melihat kenyataan, kita down. Saya sering berbicara kepada saudara bahwa iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, tapi keraguan kecil bisa membatalkan gunung pindah. Pada akhirnya, kita keraguan muncul, bisa membatalkan gunung bergerak. Kita bangkit lagi, iman gunungnya mulai bergerak, ragu lagi, gunungnya mandek mulai iman lagi, gunungnya jalan lagi, ragu lagi, mandek lagi, terus seperti itu sehingga apa? Kemenangan yang bisa bisa aja berkat itu tetap terjadi pada kita, bisa aja mujizat itu bisa tetap terjadi pada kita, tapi nggak pernah nggak pernah tuntas, nggak pernah maksimal keraguan itu yang terjadi pada Raja Israel. Apapun pertempuran yang anda sedang hadapi hari-hari ini, saya tahu ketika selama pertempuran itu belum kita menangkan secara mutlak, yang namanya keraguan akan muncul. Tetapi saya mengencourage Bapak Ibu untuk tetap menguatkan hampiri hadirat Tuhan untuk menguatkan iman saudara. Setiap kali kita ragu, gunung itu stop. Tetapi iman yang dibangkitkan lagi, akan membuat dia bergerak. Ketika keraguan muncul, jangan biarkan lama-lama langsung masuk dalam hadirat Tuhan. Dengarkan firman, iman timbul dari pendengaran, bangkitkan kembali iman saudara di dalam hadirat Tuhan. Itu hal pertama yang membuat Raja Israel tidak mengalami kemenangan tuntas. Hal kedua yang membuat Raja Israel tidak mengalami kemenangan janji Tuhan secara tuntas adalah perhatikan dia memukulkan anak panah itu tiga kali. Elisa bilang begini di ayat 19, perhatikan. Elisa marah, tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya, seharusnya engkau itu memukul lima atau enam kali, bahkan berkali-kali seperti ini, enggak usah itu sampai, sampai mungkin anak panahnya sampai putus kali ya. Jadi intinya Elisa itu marah karena dia cuma memukulkan tiga kali. Apa yang saya tangkap? Janji Tuhan bukan tidak pernah digenapi secara tuntas, tetapi yang membuat kita tidak mengalami kemenangan tuntas, atau kita itu gantung, atau kita itu dalam kondisi mediocre, dapat berkat tapi incrit-incrit bahasa saya, dapat berkat tapi nggak maksimal yang Tuhan kasih. Padahal Tuhan mau kasihnya maksimal, itu adalah karena kita berhenti di tengah jalan. Saya ulangi, hal kedua yang menyebabkan kita tidak mengalami kemenangan tuntas karena kita berhenti dulu di tengah jalan. Bapak ibu, pertempuran apapun yang Anda sedang hadapi pagi hari ini, jangan berhenti di tengah jalan, jangan menyerah sampai kemenangan mutlak terjadi di tengah kita. Raja Israel hanya memukulkan tiga kali. Dia berhenti pada waktu kali yang ketiga. Anda bayangkan dan ingat kembali cerita wanita pendarahan. Alkitab menuliskan, dia sudah berobat kemana-mana selama 12 tahun. Saya percaya dia segala macam pengobatan sudah dicoba. Alkitab juga menuliskan sudah banyak harta yang dia habiskan. Jadi wanita ini dulunya berduit. Sudah banyak harta yang dihabiskan untuk berobat. Tetapi tidak kunjung sembuh. Sampai akhirnya kondisinya sebegitu parahnya, sampai untuk berdiri pun tidak mampu. Makanya pada hari itu dia hanya bisa merangkak. Saudara, hari itu kita bisa punya alasan banyak seperti perempuan pendarahan, kalau ada di dalam kondisinya, kita bisa punya banyak alasan. Kita berkata, "Aku tidak kuat lagi berdiri, aku tidak kuat lagi untuk jalan, aku capek, aku lelah. Pertempuran ini sudah bertahun-tahun, mana aku tidak melihat kemenangan, aku bahkan tidak melihat titik terang sekecil apapun. Aku capek berjuang." Saya nggak tahu apakah ada di antara saudara hari ini yang ikut Zoom maupun yang ikut live streaming. Adakah di antara saudara pagi ini ada pada satu titik di mana saudara berkata, aku sudah tidak sanggup lanjut. Aku capek. Aku mau nyerah. Saya percaya firman Tuhan pagi ini akan berbicara kuat buat saudara. Jangan berhenti di pukulan yang ketiga. Saudara saya selalu pakai angka ketiga ini untuk uh, ber, ber, bukan bercanda, tapi seringkali kalau ngomong sama teman-teman saya itu bilang kalau angka tiga sudah sampai tiga kali itu berarti sebentar lagi Yesus tuh bangkit kan gitu. Saya tuh bilang tiga kali karena Yesus dikuburkan tiga hari. Jadi kalau sudah tiga kali saya bilang uh, Yesus itu akan bangkit. Tetapi ternyata di cerita ini, Elisa itu bilang, "Pukulkan sampai lima kali, bahkan bila perlu enam kali." Artinya, itu gini: jangan pernah berhenti sampai kita melihat kemenangan tuntas. Jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti untuk tetap memegang janji Tuhan. Sekalipun Anda melihat keadaan bukan tambah baik, tapi tambah buruk, jangan berhenti untuk tetap pegang janji Tuhan walaupun fakta sudah tidak nutup. nutut jangan apa ya jangan berhenti untuk uh, tetap berharap sama Tuhan walaupun katakan begini umur itu sudah terlambat Bapak Ibu pada waktu tadi Samuel memimpin pujian ada satu kata yang Samuel itu tadi ngomong yang saya percaya Tuhan pakai juga untuk berbicara bahwa dia tuh ngomong begini tadi Tuhan itu bisa mengembalikan apa yang hilang tiba-tiba waktu kata-kata itu muncul saudara Tuhan mengingatkan kisah dua raja-raja pasal 13 ini di ayat yang ke 21 saudara pada waktu ayat ke 21 ini tiba-tiba ada cerita yang lain yang menginterupsi. Saudara, saya percaya kalau ada cerita lain yang menginterupsi, pasti ada makna di baliknya. Cerita lain apa yang menginterupsi? Di kedepan-kedepannya, cerita tentang Raja Israel memukulkan anak panah. Tiba-tiba ayat 21 cerita lain, yaitu ada gerombolan orang Moab Wah, ini kan beda lagi. Tadi tentara Israel menghadapi orang Aram. Tiba-tiba ada interupsi cerita, ada gerombolan orang Moab. Bukan tentara. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Jadi rupanya ada gerombolan orang Moab menguburkan mayat. Saya tidak tahu kenapa orang Moab kok menguburkan mayat di daerahnya orang Israel. <tik> Saya juga nggak ngerti kenapa. Apakah yang mati itu orang Israel di tengah-tengah orang Moab, sama mereka dikuburkan kembali ke kampung halamannya? Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah. Oh, jadi ada rupanya cerita orang-orang Moab tuh pas lagi lewat, terus ada orang lagi mengubur nih ceritanya ya, ada orang lagi mengubur, kemudian ada orang-orang gerombolan orang Moab datang, terus kemudian mereka takut rupanya jadi ngelihat gerombolan orang mua, mereka takut, lalu mayatnya dilemparkan. Jadi ceritanya mayatnya dilemparkan, lalu mereka melemparkan mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Nah, kuburan zaman dulu kan sering berupa gua. Jadi rupanya mereka tuh menguburkan Elisa tuh di dalam gua, lalu kemudian mayatnya tuh dilemparkan gitu aja. Nah Alkitab mengatakan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Tiba-tiba waktu ayat ini berbicara Tuhan itu ber Tuhan itu taruh sesuatu di hati saya begini. Saudara Elisa pada waktu dia mati ternyata mayatnya masih sakti. Jadi waktu dia mati mayatnya masih sakti. Tuhan, katakan begini: mungkin hari ini kita merasa bahwa Tuhan itu seperti diam, seperti betul-betul tidak bertindak, seperti mati rasanya. Kita merasakan Tuhan itu seperti terkubur. Saya ingat bagaimana ketika Yesus mati kita merasakan bahwa Tuhan itu seperti mati, seperti terkubur, tidak ada harapan, hopeless. Dengarkan. Bahkan ketika Tuhan itu terkubur pun, Alkitab menuliskan, dia selama terkubur, dia melakukan banyak hal di dunia orang mati. Betul, saudara? Dia melakukan banyak hal di dunia orang mati. Itu yang terjadi pada waktu Tuhan dikubur. Tuhan tidak diam, dia melakukan banyak hal di dalam dunia orang mati. Tuhan berbicara kuat melalui ayat ini. Bahkan ketika engkau merasa Tuhan seperti mati, Tuhan seperti terkubur. Percayakah saudara bahwa apa yang mati di dalam hidup saudara masih Tuhan bisa bangkitkan. Masih Tuhan bisa bangkitkan. Bahkan sekalipun saudara merasa sudah terlambat, apa yang mati sekalipun. Kalau tadi Tuhan katakan pada waktu kita memuji, bahkan yang tercuri Tuhan bisa kembalikan. Saya cuman bilang sama saudara, bukan cuman yang tercuri, bahkan yang mati pun masih bisa Tuhan kembalikan. Saya teringat cerita seorang teman. Dia menopause pada usia 25 tahun. Kenapa menopause? Karena dia eh, mengalami satu masalah di dalam kandungannya. Sehingga dia berobat ke dokter. Nah, rupanya dokter yang menangani dia Salah penanganan, kalau orang bilang malpraktek salah penanganan, indung telurnya diangkat. Jadi, diangkat satu yang satu, indung telurnya udah bermasalah, jadi tidak mungkin. Setelah kejadian itu, dia tidak pernah lagi menstruasi. Sejak umur 25 tahun mensnya berhenti. Nah, ketika dia bertanya dan ber... istilahnya dia konsul dengan dokter, dokter mengatakan bahwa dia itu menopause dini dari umur 25 tahun dia menopause dini. Jadi nggak pernah mens sama sekali. Ketika dia menikah dia menikah rada telat sekitar umur 30 lebih dia merit dan ketika dia merit dia ngomong gini kamu kalau menikah sama aku mesti istilahnya gini mesti siap aku ndak akan punya anak kenapa karena aku sudah menopause pokoknya indung telurnya yang satu lagi itu ndak berfungsi Bapak Ibu singkatnya satu kali Tuhan berbicara kepada dia bahwa Tuhan akan memberikan seorang anak. Dia ketawa. Bagaimana mungkin aku tuh sudah menopause, akan punya anak, indung telur tinggal satu, itu pun tidak berfungsi. Sudah mati, tidak berfungsi. Singkatnya, saudara apa yang terjadi? Tuhan setahun kemudian menggenapi janjinya. Sekitar di usia 37 tahun, dia merasakan perutnya itu tambah lama, tambah besar. Dia tidak pernah tahu kalau dia hamil karena tidak pernah mens. Orang kan tahunya hamil kalau mensnya telat. Nah kalau tidak pernah mens, tahu dari mana mensnya telat? Oh tidak pernah mens. Nah ketika dia tahu perutnya membesar, yang dia khawatirkan adalah tumor. Dan ketika dia periksa ke dokter, tanpa diketahui dia sudah hamil sekitar tiga bulan. Saudara, anaknya sekarang udah gede, anaknya sekarang udah kerja. Saya masih ingat bagaimana dia cerita, saya, ter, saya menggelengkan kepala karena apa gila bang, Dia ngomong begini, Ruth, bahkan apa yang sudah mati pun, masih bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Bahkan apa yang sudah dirampas oleh musuh sekalipun, Tuhan sanggup mengembalikan bahkan berlipat kali ganda. Bahkan apa yang sudah runtuh pun, Tuhan masih bisa pulihkan. Bagian saudara dan saya, Tuhan itu menghendaki kita menang tuntas. Kalau Tuhan sudah janji keluarga kita dipulihkan, jangan berhenti di tengah jalan, jangan menyerah di tengah jalan, jangan membiarkan keraguan lebih mendominasi saudara daripada iman. Saat keraguan muncul, lawan dengan mendengarkan firman, lawan dengan masuk penyembahan, sehingga iman saudara dikuatkan. Karena hal itu, kedua hal ini yang akan membuat kita tidak mengalami tuntas. Percayalah apa yang sudah mati sekalipun, Tuhan sanggup tuntaskan dengan total. Bahkan apa yang saudara pikir saya sudah kalah, telak. Oh, Tuhan masih bisa membuat kehidupan. Amin. Ayo kita menghampiri Tuhan beberapa saat ini. Saya percaya pagi ini ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, dan Tuhan ingatkan pagi ini apa yang Tuhan izinkan. Kalau kita mengalami apa yang tercuri sekalipun, Tuhan sanggup mengembalikan uang yang mati saja. Tuhan sanggup bangkitkan. Bukankah itu yang dialami oleh Sarah? Kata Alkitab, mati haid bahkan yang mati haid aja Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa bangkitkan. Kalau kita merasakan Tuhan seperti terkubur mati, percayalah kematian Yesus ada power yang luar biasa. Ada kuasa yang dahsyat. Yuk sama-sama kita katakan kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan sama-sama kita siapkan hati yes. untuk perjamuan tubuh dan darah. Kusamu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku, kuasamu terlebih besar, tuhanku terlebih besar. katakan dengan iman saudara kuasamu terlebih besar terlebih apapun yang sedang saudara hadapi hari ini jangan berhenti untuk jangan menyerah jangan berhenti untuk tetap menaruh percaya sekalipun yang kau lihat seperti mati rasanya kuasa Tuhan masih tetap sama kuasa Tuhan tidak terpaksa Terima kasih, Bapak. Thank you, Jesus. Bye. Pagi ini kami percaya Tuhan hadir di hidup kami masing-masing. Di rumah kami masing-masing. Banyak di antara kami sedang menghadapi pertempuran. Yang belum kunjung selesai. Bahkan beberapa dari kami mengalami pertempuran yang kami secara mata melihat. Kami sudah kalah. Biar firman Tuhan pagi ini mengingatkan kami kembali bahkan seperti firmanmu katakan, jarahan para pahlawan pun masih bisa direbut kembali. Jarahan dari orang-orang kuat pun masih bisa direbut kembali. Saudara mungkin kau merasakan bahwa musuh-musuhmu sangat kuat. Terlalu kuat. Mereka merampas apa yang menjadi jarahanmu. Mereka merampas apa yang menjadi hakmu. Bahkan sekalipun mereka terlalu kuat. Firman Tuhan berkata begini, jarahan para pahlawan orang kuat pun masih bisa direbut lagi. Jangan berhenti berharap, terus mendesak dalam hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan masih tetap sama. Biarlah kekuatan iman yang baru terjadi pagi hari ini. Bangkitkan hati dan kepercayaan kami Tuhan. Sehingga sekalipun kami mulai lemah, kekuatan-Mu membangkitkan kami kembali. Terima kasih Bapak. Kami percaya masih ada tangan Tuhan dalam hidup kami. Tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Masih ada Tuhan yang bersama dengan kami menyertai kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati untuk tubuh dan daging. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu yang telah dipecah bagi kami kematian Tuhan yang sempurna okay. dan dilanjutkan dengan kebangkitan menjadi sebuah jaminan yang tuntas buat kami. Kami pasti menang. Amen. Kami pasti men mengalami penggenapan janji Tuhan Amen. dengan sempurna. Amen. Kami pasti melihat kemenangan Amen. yang tuntas. Amen. Dan pagi ini saat kami mendeklarasikan bersama dengan tubuhmu yang telah dipecah-pecah, mm. kami menerima yes. telah, kemenangan mutlak. Kemenangan tuntas kami makan dengan iman percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan iman. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Inilah darahmu yang tercurah bagi kami. Semua yang termeterai oleh darahmu Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa membatalkan. Amin. Engkau telah membangun perjanjian darah dengan kami. Amin. Koinonia. Segala kemenanganmu telah menjadi kemenangan kami. Kami telah menjadi anak-anak warga kerajaan. Sehingga semua fasilitas kerajaanmu juga telah diberikan kepada kami. Saat kami minum, kami terima kemenangan ini. Terima kasih, Bapak, di dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Haleluya! Berkat Tuhan turun atas kami semua pagi hari ini. Berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya sudah terima, sama-sama katakan. amen ah,